قال وصلي ابراهيم الله تعالى على ونفعه ونفعنا علينا امين. Faraun ini satu cabang masalah fikih. Yajuzu boleh dinahwil qasari bagi seumpama seorang pemutih pakaian. Maksudnya apa nih? Ya, pegawai binatu. Oh, sekarang apa nih? Laundry, pegawai laundry. Boleh bagi seumpama pegawai laundry binatu habsus saubi menahan baju. Dia tahan baju orang yang nyuci. Karena ini seperti menggadainya diujrati dengan upah. Kalau belum dibayar nih baju saya tahan nih. Hatta yastawfiyah sampai dia menerima upahnya. Jadi nggak dibayar-bayar sama orang yang nyuruh dia. Wala ujrata dan tidak ada upah li amalin bagi satu amal ka khalqi ra'sin seperti mencukur rambut. Enggak ada upah bagi mencukur rambut wa khiyatati saubin dan menjahit baju wa kisaratihi dan setrikanya wa subghi dan mewarnainya bi sobori margi dengan warna yang punya orang yang punya yang disuruh enggak ngeluarin apa bila syaratil ujrati dengan tanpa syarat ujrah. Enggak ada amal, enggak ada upah dengan tanpa syarat upah. Jadi kalau ada syarat upah, ya wajib. Sekarang kan tukang apa laundry kan bayar kan, disyaratin dari awal. Ya iya orang capek, belum disabunnya, belum mesinnya, ya wajib bayar. Walau dafa'a saubahu maka jikalau dia memberikan bajunya ila khayyatin kepada tukang jahit liyakhito supaya dia menjahit akan bajunya au qassarin atau tukang cuci, tukang laundry, tukang binatu liqassiraha supaya dia mensetrikain akan bajunya itu au sombangin atau kepada sombang tukang cuci, tukang warna lias bahwa supaya dia warnain atau coba warnain. Bapak Allah lalu dia berbuat walam yaskur ahaduhuma ujratan dan tidak menyebutkan oleh satu daripada keduanya akan upah wala yubkihuma dan ia tidak memberikan paham akan upah itu wala ujratalah maka enggak ada upah baginya li'annahu mutabarri'un karena dia itu sukarela. Tapi orang zaman sekarang rata-rata pakai upah begini. Ya orang waktunya kehabis, keambil, tenaganya keambil. Qala bil bahri berkata ia dalam kitab Al-Bahr Imam Ruyani. Li'annahu law qala askinni zalika sya'ran. Jika dia berkata askinni
Tempatkan aku, tempatkan aku daraka di rumah engkau syahrun sebulan. Fa'askanahu, maka aku akan menempatinya. La yastahiqu alaihi ujratan ijma, dan tidak mustahik atasnya upah secara ijma ulama. Wa in uriba bidzalikal amalu bihi, sekalipun diketahui dengan demikian itu akan pekerjaannya, amalnya. Li'adamil izamnya, karena tidak, ya, nggak ada penetapan upah, katakan begitu, nggak ada penetapan upah di awal. Wala yustasna rujubuha, dan tidak dikecualikan akan wajibnya, jadi mesti mesti wajib, wajib ala dakhili hamamin, atas orang yang masuk kamar mandi WC, rawkibin, atau orang yang berkendaraan sapi, rawkibi sapi natin, orang yang berkendaraan kapal laut, masalah umpama bila izin tanpa izin, listi ma'ihi, maka karena telah menyampaikannya akan aman min ghairi ayyasri, dari tanpa memalingkan dia sahibu alaih sahibnya ilaih kepadanya. Bikhilafi bisin, dan lainnya kalau diizinin, jadi masih wajib tuh. Jadi bersalahan apa yang apabila ada masuk kamar mandi atau kendaraan, orang yang kendaraan apa kapal laut, izin izin sahibnya di situ ada, maka itu tidak ada upah, enggak pakai ongkos. Jadi la yustasna, tidak dikecualikan ujubuha, akan wajibnya, wajib upah ala dakhil amam, atas orang yang masuk kamar mandi, arroki wisafinatin, atau orang yang menarik kapal, kemasan kapal bila izin tanpa izin, artinya tetap wajib, tidak dikecualikan wajib, tidak tetap wajib. Upain la yustasna listifa'i hil manfaat, karena telah menggunakannya ya akan manfaat, min ghairi ayasrifa sa'imu ilaih, dari tanpa tuannya memalingkan akan dia dengan kepadanya, tetap di situ. Bikhilafi bikhilafihi bi iznillah, hewan dengan izinnya. Amma iza kana, apabila iza zakara ujratan, apabila disebutkan ujrat, fa yastahiquha qat'an, maka mustahik qat'i bila khilaf, ya. In sah akad, jika sah sah akadnya. Jadi kalau dia syaratin bayar, ya bayar. Kayak kita nyuci di laundry, bayar enggak? Wajib bayar. Kita nyukur di Ustadz Zain, bayar enggak? Wajib bayar. Kalau santri kan murah, berapa duit? 10.000. Kalau di luar berapa? 15, 20, lumayan itu. Jangan sama orang, sama saudara kita. Wa illa, dan jika enggak, jika enggak sah akadnya, ya, maka mustahik ujrah misil, bukan yang disebut fa ujratul misli, maka ujrah misil. Ya, jika enggak sah akadnya. Wa amma iza aradaha arada biha ka urdika, adapun apabila dia sindir akan dia punya, menyindir dengan upahnya itu, seperti dia sindir gini, seperti aku membuat ridho engkau, atau aula ukhi, muka aku tidak membuat, aku tidak akan membuat engkau kecewa, engkau nihil, enggak dapat apa-apa,
au tahra ma yusirruka, atau engkau melihat apa yang aku gembira, aku menggembirakan engkau. Kalau begini ya fa yajibu ujratu misli, wajib ujrah mislinya. Kan orang ada yang baik-baikin begitu. Wallahu a'lam.